Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening. Sebelum kita mengulas kinerja emiten di kuartal 3, kita lihat top list terlebih dahulu ini pemirsa. Ya memang cukup menarik perhatian masyarakat dan juga cukup mendapat banyak likes ini. Apakah kemudian Anda salah satunya di Instagram kami at IDX underscore channel. Langsung saja kita lihat top list hari ini, di mana pasca beredarnya pemberitaan terkait Lippo Group yang akan meninggalkan OVO, Direktur Lippo Group Adrian Suherman membantah rumor tersebut. Direktur Lippo Group Adrian Suherman menyampaikan klarifikasi dan juga menegaskan bahwa berita-berita yang mengabarkan adanya rumor bahwa Lippo Group akan meninggalkan dan keluar dari OVO karena tidak sejalan dengan kebijakan marketing OVO, hal tersebut sepenuhnya rumor atau sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan fakta. Ditambahkan Adrian, sebagai pendiri OVO, Lippo Group sangat menyayangkan beredarnya rumor yang tidak benar tersebut. Sebelumnya dalam pemberitaan diterangkan bahwa Lippo Group berniat hengkang karena tidak kuat memasok dana untuk mendukung aksi bakar uang dalam tanda kutip dengan layanan gratis, diskon dan juga cashback, di mana dalam 2 tahun terakhir OVO ini disebut agresif membakar uang investor. Dan nyatanya Adrian mengatakan bersama para pemegang saham lain, Lippo Group tetap merupakan bagian dari OVO dan tetap mendukung kemajuan dari OVO. Dan untuk informasi lebih jelas dan lebih lengkap, langsung saja pemirsa akses ke Instagram kami di @idx_channel dan juga website kami di www.idxchannel.com. Dan pemirsa, dari Tofis kita bergeser terlebih dahulu ke ulasan emiten-emiten pada pagi hari ini. Langsung saja kita coba ulas bersama PT Bank Permata TBK atau emiten dengan kode saham BNLI, di mana BNLI memiliki data-data dalam stock sheet yang sudah kami sajikan untuk Anda sebagai berikut. Bank Permata memiliki kapitalisasi pasar saham sebesar 30,71 triliun rupiah dan total kredit per September 2019 sebesar 107,6 triliun rupiah atau ini cukup besar dan didominasi oleh kredit korporasi. Sementara hingga kuartal 3 2019, non-performing loan atau NPL dari BNLI tercatat membaik menjadi level 3%. Dan per September 2019, laba bersih tercatat naik 121,11% secara year-on-year menjadi 1,09 triliun rupiah. Dan satu informasi terbaru terkait dengan peluang akuisisi Bank Permata, di mana sebelumnya cukup banyak pihak yang menyatakan menarik, ada OCBC dan juga DBS, namun kemarin diberitakan mundur dan hanya SMFG saja yang berpeluang besar untuk mengakuisisi Bank Permata. Bagaimana kemudian kondisi fundamental terkini dan apakah kemudian masih cukup prospektif untuk Bank Permata TBK? Langsung saja saya tanyakan kepada Pak Fendi. Bank Permata, Pak Fendi. Ya. Baik, sebelum dijawab kita ke rekan Asia terlebih dahulu. Baik. Pak Fendi untuk kemudian menyampaikan informasi terkait pergerakan indeks harga saham gabungan. Silakan Asia. Halo, selamat pagi pemirsa, langsung dari Banteng Wulung, Bursa Efek Indonesia, bersama saya Nesya Suhardiman. Dapat kami informasikan IHSG pada Selasa 19 November 2019 dibuka di teritori positif di 6.130,86 atau menguat 0,13% atau 8,23 poin. Adapun volume transaksi mencapai 230,11 juta, kemudian nilai transaksi sebesar 240,37 billion rupiah. Kemudian pemirsa, saham-saham yang tergabung dalam deretan top gainers ada JTPE, kemudian FITT, MDKA, LPKR, OPMS dan juga MNCN. Adapun JTPE dengan penguatan 25%, kemudian FITT dengan penguatan 7,27%, MDKA dengan penguatan 4,46%, LPKR dengan penguatan 1,57%, OPMS dengan penguatan 1,50% dan MNCN dengan penguatan 1,42%. Sementara itu pemirsa, saham-saham dalam deretan top losers ada JSKY, MPOW, BOSS, RIMO, BWPT dan juga ISSP. JSKY pemirsa dengan pelemahan 24,64%, kemudian MPOW dengan pelemahan 24,04%, BOSS dengan pelemahan 11,50%, RIMO pemirsa dengan pelemahan 3,28%, BWPT dengan pelemahan 3,03% dan ISSP dengan pelemahan 1,92%. Sementara itu pemirsa, bursa saham China dan Hong Kong mengawali perdagangan kedua
pekan ini di zona merah, data pembukaan perdagangan indeks Shanghai turun 0,01% ke level 2908,94. Sementara indeks Hang Seng selaku indeks saham acuan utama di Hong Kong, pemirsa, melemah 0,04% ke level 26.671,32. Memudarnya optimisme bahwa Amerika Serikat dan China akan segera menaikkan kesepakatan dagang tahap 1 menjadi faktor yang memicu aksi jual di bursa saham China dan Hong Kong. Kini prospek ditekannya kesepakatan dagang tahap 1 yang begitu dinanti-nantikan oleh pelaku pasar menjadi berwarna abu-abu begitu. Dan di dalam negeri, pemirsa, transaksi saham di bursa kemarin Senin hanya mencatatkan nilai 5,47 triliun rupiah, lebih rendah dibandingkan transaksi akhir pekan lalu yang menyentuh angka 5,97 triliun rupiah atau bahkan rata-rata pekan lalu sebesar 6,48 triliun. Transaksi tersebut juga diwarnai aksi jual bersih atau net sell investor asing yang mencapai 430,10 miliar di semua pasar. Dan pemirsa, IHSG pada hari ini berpeluang untuk bergerak melemah di tengah ketidakpastian negosiasi dagang. Selain itu juga investor juga mencermati keputusan Bank Sentral Tiongkok atau People's Bank of China yang secara tak terduga untuk pertama kali sejak 2015 menurunkan suku bunga sebesar 5 basis point menjadi 2,50%. Investor juga merilis notulen rapat Bank Sentral Australia, notulen rapat FOMC dari Bank Sentral Amerika Serikat dan juga pidato penting pertama dari Presiden European Central Bank atau ECB yang baru, Christine Lagarde. Sementara itu, sentimen dari dalam negeri, Bank Indonesia akan mengumumkan keputusan suku bunga acuan BI 7 Days Repo Reverse Rate pada Kamis ini. Untuk sementara demikian dilaporkan dari Banteng Ulung Bursa Efek Indonesia, kami kembalikan ke Fajar Wayong di studio. Ya, terima kasih Nesya atas informasi yang disampaikan dan selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan kembali, pemirsa. Bank Permata TBK, Pak Fendi, ini sepertinya cukup menarik untuk bisa kita perhatikan. Apa yang bisa kita jadikan catatan? Ya, kalau kita lihat ini kan ada peluang bahwa sebenarnya beberapa investor seperti OCBC, DBS, kemudian yeah. Sumitomo Mitsui untuk masuk ke Bank Permata ya. Tapi kalau kita lihat ada rumor, kita juga belum memastikan yeah. kalau misalnya OCBC sama DBS mulai benar-benar mundur begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi bagaimana pricing-nya, nampaknya dengan harga kurang lebih 1,4 sampai di bawah 2 kali itu barangkali kurang terlalu menarik buat investor shareholder-nya Permata. Apalagi seperti Astra Internasional yeah. ataupun Standard Charter. Kita lihat dulu pada saat masuk mereka di harga yang bahkan di atas 2 kali kalau tidak salah ya. Dan kemudian kita lihat potensi siapa yang memberi penawaran lebih tinggi, nampaknya kalau saya lihat dari analisis dari sisi historical maupun dari sisi kondisi sekarang, Sumitomo Mitsui memiliki peluang bisa menawar lebih mahal, bisa dipakan di atas 2 kali price to book value. Nah, kenapa demikian? Karena kita lihat bahwa Jepang ataupun perbankan Jepang paling tidak harus ekspansi ke Asia karena memang di sana suku bunga sangat rendah. Yeah. Kemudian juga investasi di sana juga menjadi sudah cukup boleh katakan jenuh. Pasar modal mereka pernya sudah sangat tinggi karena memang suku bunga rendah, orang lebih banyak masuk ke pasar modal dan dia harus melakukan ekspansi keluar. Dengan demikian maka kemungkinan besar juga seperti story sebelumnya masuk ke BTPR-nya Sumitomo dan Bank Danamon tentu saja. Itu akan menjadi agenda-agenda yang lebih strategis nilainya buat Sumitomo Mitsui sehingga berani menawar lebih tinggi. Sehingga tapi kalau mereka mundur, saya pikir ini lebih banyak rumor dan sebenarnya kompetisi yang sebenarnya adalah bagaimana penawar yang paling tinggi ini. Okay. Dan bagi pemegang saham menurut saya seperti Astra International juga kalau saya pribadi menyayangkan. Yeah. Yeah. Karena ini adalah semacam value chain juga buat bisnis dari Astra International untuk memiliki perbankan. Yeah. Dan it is very difficult untuk Astra juga apabila dia memiliki perbankan kembali. Barangkali dari sisi yeah. bagaimana dia sudah cukup lama memiliki Permata Bank. Oke, jadi ini sepertinya dari shareholder sendiri kita masih menebak-nebak siapa yang kemungkinan memang ingin melepas dan bagaimana kemudian harga penawarannya apa dapat disetujui dan apakah kemudian SMFG lagi-lagi tetap berupaya untuk mendapatkan Bank Permata. Tapi kita tunggu saja nanti bagaimana kemudian kabar terbarunya dan rekomendasi untuk Bank Permata, Pak Fendi, nanti kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Begitu ya pemirsa, jangan beranjak di tempat Anda, kami segera kembali.